seterusnya imam dia habis sembahyang, ini kita dah bahaskan, dia kekal duduk tawaruk menghadap kiblat, maka makmum yang lain disunatkan duduk seketika membaca zikir dan berdoa bersama dengan imam. Makruh bagi makmum keluar terlebih dahulu daripada imamnya tanpa sebarang keuzuran. Jika ada, dia boleh meminta izin dengan memberikan isyarat kepada imam untuk keluar bertepatan dengan maksud ayat 62-63 ayat yang kita bacakan tadi, surah An-Nur. Dalam mazhab Syafi'i kuatnya makruh. Maka boleh tak nak tinggal tu? Boleh, dengan keuzuran. Kalau boleh kita didiklah, kalau boleh mulakan daripada qaryah kita sendiri dulu, walaupun agak payah, mana-mana tempat pun macam itulah, tanpa keuzuran tu yang kita agak bimbang. Trend sekarang lah. Maka rugilah, kerana duduk bersama dengan imam ni dia banyak kelebihan, duduk saja. Belum lagi kita membaca wirid dan juga zikir, berganda-ganda kelebihan dia tuan-tuan. Tiba-tiba kita tinggalkan macam tu je. Maka inilah kita kata awal tadi, hilangnya keindahan solat berjemaah tu kita tak rasa. Sebab kita tinggalkan sunnah-sunnah dan juga adab, maka kita rugi, solat jemaah kita pun tidak ada keindahan dia. Kemudian kita ni dituntut untuk memberikan sepenuh perhatian kepada bacaan wirid. Berikan sepenuh perhatian kepada bacaan wirid. Dan kita ni dituntut untuk tinggalkan benda yang sia-sia. Apa benda yang sia-sia? Antara disebut secara khusus dalam hadis, yang pertama, mematah-matahkan atau menyelam jari kita, hukumnya makruh. Mematah-matahkan jari kita kan makruh tuan-tuan. Menyelang-nyelang jari, benda yang sia-sia, yang tak ada, kecuali tuan-tuan tu ada sebab buat tu, tak apalah, gatal ke apa, lenguh ke, tak apa. Ini benda yang sia-sia. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis ataupun daripada Sayyidina Ali bahawa Rasulullah telah bersabda, janganlah kamu membunyikan jari-jari kamu dan mematah-matahkannya sedangkan pada waktu itu kamu di dalam solat. Itu yang pertama. Kemudian yang disebutkan sebagai tashbih, iaitu kita ni menyelang-nyelangkan jari, iaitu hadis bersumberkan daripada Maula li Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah, apabila seorang kamu berada di dalam masjid, maka janganlah dia menyelang-nyelang jarinya. Sesungguhnya perbuatan menyelang jari itu adalah daripada syaitan. Sesungguhnya salah seorang daripada kalangan kamu tetap berterusan berada di dalam solat selagi mana dia berada di dalam masjid, sehinggalah dia keluar daripada masjid. Maka selagi mana dalam masjid, selagi itu jaga adab dan tinggalkan benda yang sia-sia. Maka inilah adab yang kita perlu buat. Baik. Ini huraian dia, saya fikir ini jelas lah. Baik, yang akhir sekali. Iaitu bersalam-salaman dengan para jemaah. Bersalam-salaman dengan para jemaah. Dia kata salam pun dia, Nabi tak buat salam-salam ni. Baik, ulama' bahas benda ni tuan-tuan. Jadi kita ambil faedah daripada apa yang telah dimuktamadkan oleh para ulama, kita ikut saja tuan-tuan. Bersalaman dengan para jemaah ni dia ada dua situasi. Pada hari ini tak salam kot. Hari ini saya tengok KKM kata ni tak boleh kan? Betul ya? Bertembung penumbuk dengan penumbuk, dia kata tak boleh kan? Dia kata tak digalak-galak apa benda ni kan? Saya pun hekat juga. Saya pergi, saya ngajar masjid mana? Dekat Sungai Long. Bilal jumpa saya, ustaz. Oh, dia kata saya ni apa dia, saya tak pernah dengar ni. Dia tumbuk dengan saya. Oh, baru saya, lepas tu saya google. Saya google, oh. Lepas tu saya nampak KKM kata ni tak boleh. Pasal sentuhan. Allah malam lah. Nak cerita. Dalam keadaan normal, kita bersalaman. Betul tak? Habis sembahyang. Amin ya Rabbal Alamin.